Oke gamers, balik lagi di channel Gacha. Sekarang kita main game Vietnam ya. Judulnya 3Q Counter Attack. Cuma bahasanya tulisannya Vietnam ya, seperti itu tulisannya. Oke, kita langsung masuk aja dalam gamenya. Ini gua nggak ngerti tulisannya, tapi gua lihat sekilas gamenya keren, jadi gua coba mainin. Jadi kita lihat aja seperti apa gameplaynya, karena aku juga cuma lihat screenshotnya doang tadi. Dan ini ada apa ya? Ya kayaknya ini lagi uji coba ya. Oke. Ini dia judulnya. 3Q itu yang bawah, kalau di translate itu counter attack ya. Ya kita langsung aja masuk ke dalam gamenya, dan ini ada yang guide kita. Oke, gerakinya kita nggak pakai pad ya. Kita klik aja ke kanan. Kalau ke kiri gimana? Ya pencet kiri berarti ya. Oke, kita pencet kiri, ikutin tutorial dulu. Oke, udah. Oke, depan udah mulai banyak monster zombie ya. Oke, kita coba hajar. Kayaknya ini auto attack. Iya, auto attack. Kita cuma tinggal pakai skillnya doang ya. Oke, itu berarti di bawah itu kan tadi ada barnya pas kebuk biasa kan. Setelah barnya penuh itu jadi combo ya. Oke, dan ini pasukan kita otomatis spawn ya. Oke, tujuan kita adalah ngancurin base yang di kanan itu. Nah, ini gede-gede ya Pak, ngantur di semua aja ya. Oke, ini lawan bos. Kayaknya ini tutorial, makanya ada yang gede-gede begitu. Oke, udah menang. Zombie-nya udah hancur dan kita tinggal... Oh, nggak perlu hancur base ini ya. Oke, kita ke base ini ya. Oke, kita tap-tap. Tap-tap semua zombie di sini. Oke, sudah semua. Ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Oke, nggak tahu apa ini. Gua tutup aja. Kita close. Oke, kita close lagi. Kita klik di kanan. Ini story kayaknya. Story modenya. Oke, kita anak itu anaknya anak buah kita yang otomatis spawn itu ya. Oke, kita langsung pakai 3 energi kita buat langsung battle aja. Dan ini dia battle pertama kita. Mission start. Oke, kita langsung ke kanan, kita hajar musuhnya. Ya, ini auto attack. Kita lihat di bawah ada kombonya yang hijau itu. Nah, begitu penuh dia langsung otomatis ya keluar kombonya. Nah, itu dia.
Ini udah menang masih gampang. Story pertama. Oke, kita next saja. Itu gue nggak tahu itu artinya apa ya, mungkin kayaknya like page ya, gue langsung tutup aja tadi. Dan ini kayak tutorial barusan ya, udah gue tutup juga. Dan kita buka email, ada apa? Oke, dapat diamond dan senjata ya. Ini bisa kita equip, kita pakai aja. Kita next, kita tutup lagi, kita coba lihat di sini shop. Oke, ini apa, gua nggak tahu ya. Ini juga apa gua nggak tahu, itu tolong kasih tahu gua yang ban ban itu apa ya, ban. Oke, kita habis pakai itu dapet ini shard hero yang kayak tadi ya. Kita coba aja ya, bener ini bintang 3. Kita upgrade aja levelnya. Ini juga ya. Oke, skillnya udah di upgrade level 2. Kita sekarang battle lagi ke stage 1-2 ya. Kita masukin yang tadi, yang bintang 3 itu namanya Vietnam semua ya, gue nggak tahu bacanya ya, ntar gue salah lagi. Kita langsung mulai aja. Mission start. Oke, misi kita dimulai. 4 menit. Green Beret, Chuito. Green Beret, Chuito. Oke, ini dia kombonya. Berarti kombonya keluar kalau ada musuh dekat kita ya. Kalau nggak ada, dia berkurang lagi. Tadi itu skillnya. Oke, ini ada bossnya. Oh, ini terlalu lambat gerakannya ya. Itu dia karakter baru kita yang nembak pakai lontar tuh. Dan oke, udah menang, dapat equip helm ya. Oso seyo, saryonggan-nim. Oke, langsung lanjut lagi ke stage berikutnya. Ini dia, kita langsung mulai aja. Ini ada tentara 4 apa di sebelah kanan ya? Bala bantuan atau apa, gue nggak tahu. Ini ya, bantu nembak. Skillnya udah keluar. Ini dia, kita jurus dan keluar bosnya sekarang. Oke, bosnya ini dia. Itu tadi skill yang di kiri bawah ya, itu keluar tembakan begitu tadi barusan.
Dan kita dapat siap itu pasukan 10 ya. Dia bintang 2. Dapat shotgun. Dan naik level ke level 3 ya. Oke, ini dia karakternya yang tadi kita dapat. Kita naikin level ke level 3. Oke, kayaknya udah dipakai semuanya ke kanan apa? Oh, buat naikin level skill ya. Oke, level skill. Apa gua nggak tahu tadi gua asal pakai doang. Ada apa lagi yang bisa kita lihat? Ini shopnya. Oke, bisa dilihat shopnya seperti ini. Dari summon hero ya. 10 ke 1 ya. Dan ini diamond. Oke, kayaknya segini dulu gaming game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan bye-bye.